Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Jauzat! Seperti biasa. Apa tu? Sebelum kita memulakan apa-apa, saya Johan dan saya Zizan. Kami Jauzat. Yeah. Au. Okey. Jauzat. Aku nak tanya kau lah. Yes. Pasal bola. Tanya. Inilah orang terer main bola. Kau boleh tembang tak? Tembang. Aku boleh. Boleh apa? Tembang. Yes. Yes. Nak tengok aku tembang? Belum. Sebelum tu aku nak tengok cara kau stretching dulu. Come on lah stretching. Stretching kena macam biasa tau. Okay. Okay. Kau kena mula dari atas. 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 Okay. Renggangan badan. Okay. Semua pusingkan kepala 360 darjah. Satu. Bukan kepala tu. Habis? Kepala lutut. Pasal kita main bola. Kaki kena kuat. Oh. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Oh, cukup. Baru kepala atas. Satu, dua. Janganlah lama, nanti pening. Yes, janganlah okay. Lama. Okey. Itu cara khususnya lah. Yes. Bukan cara amnya. Uh-uh. Jadi sekarang aku nak tengok kau lah timbang bola. Lepas kita stretching, aku nak tengok kau tembang. Tembang bola. Yes. Tembang bola. Tembang. Elah. Cuba. Cerita pasal tembang ni. Uh-uh. 15 tahun. Apa? Tembang. Tembang? Yes. 15 okay. Tahun tembang, babe. Okey, teruskan. Bukan 13, bukan 12. 15. 15? 15 tahun. Tembang bola? Tembang bola saja. Okey, aku nak cubalah kau tengok kau tembang bola ni. Okey. Aku balik kat kau tau. Alright. Standby. Apa tu? Mana ada orang standby macam tu? Ada standby tunjuk bulu kaki. Kau ni apalah? Cara masing-masing lah. Okey. Cara masing-masing. Ronaldinho tak boleh buat ni. Okey. Satu, dua, tiga. Kau dululah. Kau dulu. Ha, aku memang tak boleh kalau aku tunjuk dulu sebab aku suka orang tunjuk dulu. Orang dululah. Yes. Kau balik dengan aku. Okey, nampak standby macam mana? Ambul. Yes. Yes, dia bukan dia bukan tangan yang nak timbang kaki. Dah macam cikgu belen lah. Suka tingkau lah. Okey. Baling. Satu, dua. Nampak. Ah, nampak. Dia dua cukuplah dua. Cukuplah dua. Dua tu kira cukup lah. Dua kira cukup. Ha, elah. Kalau aku dulu. Aku bukan tak nak buat. Tiga tahun aku juara. Tembang. Tembang? Yes. Bawah 12 tahun. Yes. Ambul. Dua tu aku dah menang dah. Amboi dah cek kau. Yes. Aku malah nak bercerita pasal aku punya kejuaraan. Kalau aku lawan kau. Okay. Kita sampai tahap pengadil tak tahu nak umumkan siapa menang tak. Pula. Kenapa? Ya tak, kau terror. Aku pro. Kan? Dia tak ada kontra kat situ. Okey. Orang kat sini lah. Haa, siapa yang boleh timbang, buat tembang siapa boleh beat? Siapa boleh beat kita lah, senang. Siapa boleh timbang lebih daripada dua lah, senang. Haa. Kita bagi Siapa? Berani angkat tangan? Berani pula dia ni. Elah, lebih lah betul. Betang-betang aku timbang dua, kalau kau tahu aku timbang 200 tadi tengok. Ini, masih ni, adik ni nama siapa ni? Kasim ke apa? Ringan nampak kaki. Nama dulu, brother. Suhaimi Kizari. Ha. Nama pun dah tak pandai dah main bola. Nama pun dah tak pandai dah. Nama pun dah tak pandai. Nama pun biasa je lah. Okay, Suhaimi ya. Suhaimi dah bersuami. Umur berapa tahun? Saya 26 tahun. 26 lah, 26 lalu pun begini. Okay. Jadi boleh ke beat saya nak timbang bola? Tembang bola tadi?
Rasanya kalau pakai sebelah kaki pun boleh beat dia ni. Tak tak pernah kena sepak ke? Tengok 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 mak cara dia nampak. Dah macam Jet Li dah. Betul dia. Jet Li timbang bola. Okey okey. Jadi duduk. Kita nak tengok sikit betul betul ke boleh timbang ni? Saya boleh timbang. Berapa banyak kau boleh timbang? Saya. Lama saya boleh timbang. Saya timbang sampai 1 jam lebih, 2 jam. Saya pun boleh kalau pakai penimbang tu duduk atas tu je. Tak, ni cerita betul ni. Oh, cerita betul. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tengok betul ke tak betul? Betul atau dongeng atau betayul? Kita tengok. Hai, nak timbang bola pun nak pergi. Cepat sikit. Cepat. Alah. Sabar. Ha, alah. Wah, itu bukan timbang. Biasalah letak gam, aku boleh. Eh, nanti kau dah habis timbang kejut eh. Ni pukul berapa ni? Tak ada apa aku. Tak apalah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tepukan gemuruh untuk Suhaimi. Yeah. Gua memang selop lu. Memang selop lah. Baik bro, baik. Kurang bro. Dua je tadi. Kurang. Kau tak sama lah. Oh, kurang dua dia, kurang dua. Kurang dua biji. Okey, jadi kalau apa kata kalau kita tengok dia timbang. Uh-huh. Sampai bila dia boleh timbang? Rekod ni. Rekod. Jadi kita nak suruh dia timbang kat mana ni? Kat sebelah tu lah. Kat sebelah sana eh. Ha-ha. Okay, aku nak kau timbang sana sampai aku sampai selagi aku tak habis kot. Eh, off ni. Dia okay. Ni aku ringan ni. Jangan. Tak ringan macam ni. Macam nak timbang juga. Tak apa kalau macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Suhaimi. Sambung meh, sambung meh. Sambung. Itulah dia Suhaimi ya. Aku tengok dia timbang. Aku yang penat. Tu pasal. Jadi kita belanja dia orang minum kopi dulu. Okey. Okey? Okey. Apa kata nak minum kopi tak? Kau fikirlah sendiri. Jadi apa kata kita berehat seketika? Ya. Yeah. Hey. Kau ni kemaruk apa ni? Service over. Aku apa yang kau buat tu? Biasalah. Aku bukan saja bola boleh tembang. Tembang ya? Yes. Malahan badminton. Boleh tembang juga? Badminton dah macam makanan aku dah. Oh, kau main badminton tadi yes, tu? Yes. Ya Allah, macam beli aku tengok tadi. Gitu, begitu. Begitu belakang. Gitu. Itu bermakna kau tak faham lagi sukan. Sebenarnya. Oh, iyalah mungkin. Sukan kau tak faham lagi. Jadi, siapakah kita punya artis jemputan kita pada hari ini? Minggu kita ini? Punya celebrity. Celebrity. Yeah. Sebut elok. Celebrity. Semua sebut celebrity. Alright, bagus. Tak pelet. Celebrity. Cuba. Celebrity. Kau grab cepat. Memang cepat. Jadi, kita menjemput. Tak lain, tak bukan. Pemain badminton nombor satu Malaysia, dipersilakan Roslyn Hashim. Apa dah? Ajak dia duduk dulu. Bang duduk dulu bang. Duduk dulu bang. Sini bang, sini. Sekali lagi tepukan untuk Roslyn Hashim. Ayah. Okay. Soalan macam biasa. Biar aku yang tanya. Mesti kau tanya, aku tanya. Biar aku lah tanya. Ozum. Okay.
Apa ah? Ah, aku tanya. Ah, silakan. Abang jangan gentar tanya ni bang. Soalan memang sukar untuk kita tanya soalan orang biasa. Jadi abang sihat. Soalan biasa lah. Soalan seperti biasa. Ha. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Jadi macam mana dengan anak kucing? Okey, dah beranak lagi. Oh, dah beranak yes, lagi. Yes, bagus. Saya ingat kucing abang bertelur. Subuh kucingnya. Subuh. Okey, okey. Okey, saya nak tanya tentang sekarang. Apa yang abang buat sekarang? Tak ada tournament ke, environment ke apa? Ataupun... sekarang rehat je lah. Rehat saja. Rehat. Bulan Januari ni sambung balik. Bulan Januari sambung balik. Jadi abang sekarang dekat world. Dunia. Dunia. Pemain yang keberapa bang? Okay, saya dah tahu dah bang. Mesti yang ke? 23. Kau ni boleh pandai. Okay. Yang keberapa bang? Yang ke-15. Ni yang 16? Tak betul lah tu. Yang... Tapi dia suka bowling. Tu aku yang 16, dia yang 15. Okey, jadi kita nak tanyalah. Ya, yes, silakan. Abang silakan. Ada menang tournament mana-mana tak bang? Haah. Menang tu ada. Menanggung kekalahan? Menangis pun ada. Menangis pun ada. Teguk betul bang eh. Siapakah pemain yang paling abang salute? Salute. Poi Eric Roy Lawson. Ha, ini aku masalah sikitlah. Poi Eric Roy Lawson. Eh, cak sebut betul-betul. Kau sebutlah dulu. Sen Lawson. Ha? Roy Lawson. Roy Rumble. Hey, Roy Rumble wrestling. Tu abang dia. Oh, abang dia. Yes. Yang kedua? Yang kedua? Joko Suprianto. Joko Suprianto. Ya, kan dia buat album sekarang. Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko, Mas Joko. Apa nama yang kedua tadi siapa? Joko Suprianto. Joko Suprianto. Joko Suprianto. Jadi komen abang mengenai Lindan. Lindan ni dia punya mental strength dia lah. Mental dia kuat. Oh. Abang pernah tengok ke persiapan ni? Mungkin make up dulu ke apa ke? Dia selalunya itulah dia buat plastik surgery. Tak apalah abang duduk je sini abang handle je. Abang tanya kita. Abang tanya. Okey. Lindan ni. Jadi kalau kita beri peluang pada abang untuk bercakap dengan Lindan. Apa kata-kata yang abang ingin? Jikalah sikit. Jika aku bagi cakap dengan Lindan. Kalau ikutkan setiap tournament tu kalau jumpa dia, sentiasa cakap dengan dia. Abang boleh cakap Cina ke? Bucau. Tak lah. Okey. Untuk anda semua, kita bawakan Lindan. Kita live, kita call dia direct. Betul. Betul ni, serius. Aku tak tahu pun. Ni. Oh, telefon. Kita call dia direct. Tapi aku ni, tadi aku tak sempat nak pasang sebelum kita start show tu. Wire kabel-kabel dia. Kau pergi tengok kat belakang. Kau nak telefon. Habis aku tak masuk TV lah macam ni. Alah, kita potong lah payment. Kejap bang eh. Saya nak cambung wire tu ya. Semua wire kat belakang je eh. Aduh, macam mana. Ni wire merah ke biru ni wey? Wire silver tu. Wire silver. Bukan wireless ke? Bukan. Kita pakai wire bang. Ni model lama punya phone. Sekejap eh. Ada. Kita lock speaker. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please and dial again. Ni Cina ni. Jangan. Cepat sikit angkat. Hello. Bang Kolai, lekau Messi. Hey. Lindan. Siapa ni? Zizan here. Oh, Zizan lah, Zizan. Sekejap. Zizan, apa hak? Apa hak? Bukan ya, hak Lindan. Apa? Ni, Lindan buat apa sekarang? Lupan ke Lindan ke Lindan? Bukan ke Lindan, alamak. Lindan, hello. Hello. Cakap kuat sikit boleh? Kuat sikit. You jangan dekat dengan peti tau. Okay. Sorry. Okay. Lindan, ini... Ya. You seorang pemain badminton yang paling handal lah, Lindan lah. Tu bau tahu ke? Ayah. Dia memang perasan lah. Lindan. Okey, jadi Lindan, sekarang ni saya bersama pemain badminton nombor satu Malaysia sekarang. Siapa tu pun? Siapa lagi? Cuba you sebut siapa nama? Roslin Hashim. Hey, Roslin!
wrestling ah. Hayo, eh, lama sudah tak jumpa itu wrestling. Eh, bu, ah, siapa? Dindan. Ya, saya. Bukan wrestling, Rosling. Ah, tahu lah saya takut dia lupa nama dia. Ya. Eh, siapa boleh saya cakap sama dia ke? Eh, boleh. Kita Atoy. Banyak lagi prepaid ni. Rosling, lu apa hati sekarang? Apa sehat ke? Oh, sehat. Lu apa macam? Saya biasalah sini akan jual toge juga. Hey, Losling ah? Ya, saya. Hey, you sekarang ada apa tournament, ada terbuka ke di Malaysia pun. Janganlah nak lupa mengajarkan aku ni. dia suruh ajak dia sekali. Okey, boleh. You sekarang pakai kasut apa? Kasut loda. Kasut bola main badminton ke? Kasut loda lah, pekak. Bukan pekak ni, lain putus-putus lah sekarang saya di ni. Sekejap, saya cek jap. Okey, macam mana lain? Okey, line clear. Okey. Telefon ni masalah. Jadi, Linda, sebelum kita memutuskan panggilan ni, apa nasihat pada Roslyn ke ada apa-apa ucapan ke untuk orang Malaysia? Saya tak ada nasihat lah. Cuma kan, saya nak mencakapi pun kepadanya. Linda, saya mohon ampun dan maaf. Ampun macam hari raya pula Linda ni. Betulah, sini pun dah hari raya pun. Okey. Assalamualaikum. Alah, itu dia tepukan untuk Lindan yang berada di China tadi. Kau tak tahu kau berasak-rasak. Okey tadi, okey tak? Okey, lain okey. Okay. Kau pegang macam mana tadi? Pegang apa tak sampai wire dia tu. Apa? Aku pegang wire sini, ujung je. Setiap kali dia cakap vibrate. Patutlah putus-putus. Itulah, aku tak tahan tadi aku angkat macam ni. Itu tak clear. Sama balik. Aduh, okay, kau macam-macam lah. Jangan suruh buat lagi lah. Ya, kita tanya macam mana perasaan bila bercakap dengan Lindan tadi. Oi, dahsyat. Dahsyat. Dah lama tu tak jumpa sebenarnya. Bila jumpa, memang lindu. Lindu sudah lindu-lindunya. No. Lindu-lindu. Aduh, saya malindu. Kalau di negeri-negeri lain, siapa lagi wakil-wakil negeri lain? Negara-negara lain? Yang hebat lah. Yang hebat. Yang bagi abang hebat lawan. Mikrofon susah betul. Taufik lah. Taufik Hidayah. Jadi dari segi macam mana pula yang awak cakap? Mungkin daripada segi preparation ke apa ke? Dia, kalau tengok dia ni, dia kalau dia rasa dia nak benda tu, dia buat. Dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Maksudnya, kita tak boleh nak orang cakap nak agak dia ni macam mana kan? Abang tahu apa rahsianya? Tak tahu. Jadi untuk abang. Johan, pergi sambung balik. Kita call Taufik direct. Sekali lagi, kau sambung balik wayar tu. Aduh, macam lagi lah. Tak apa, tahan lah. Okey, untuk abang. Taufik, kita call balik Taufik. Sekejap, eh. Macam mana telefon? Sudah. Okey. Sekejap, eh. tu. Kita lock speaker. Aku dah duduk sana. Return dia tahan, eh. Sen, bunyi darahku. Sen, bunyi darahku. Halo. Halo. Ya, siapa sih? Siapa nih? Ini Zizan. Oh, Zizan. Ya, Taufik. Babe. Ya. Kita bersama Roslyn Hashim sekarang di sini. Jadi kita nak interview Taufik secara jelas ataupun komen-komen Taufik berkenaan pasal Roslyn Hashim. Ya ampun, nak kenapa dah dibilang ada topik? Teruk. Ya, sama Roslyn dulu satu sekolah. Satu akademi fantasia. Bukanlah. Satu akademi ni, badminton. Kamu teruknya badminton, eh? Ya, kalau di sini badminton. Kalau di sana apa? Jadi sebenarnya di sini Roslyn ingin menginterview sikit ya pasal Taufik. Silakan nak tanya rahsia ke apa. Oh ya, baik. Apa kabar, baik? Ya. Lalu celenda lama udah jumpa kamu, Lindu. Lindu, kamu bikin apa sekarang? Kamu bikin apa? Bikin enggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Waduh, bila mau datang Indonesia, aku udah jumpa semua ini kawan-kawan nama. Kawan-kawan itu macam Atu Datuk, Lee Chong Wah. Lee Chong Wah apa namanya tuh, lupa. Lee Chong Wei. Lee Chong Wei itu aku udah datang sini. Bila kau lagi mau datang? Kapan-kapan lah. Tapi bukan kapan-kapan. Mayatnya belum lagi mati, mayatnya kapan? Taufik. Ya. Di sini kita enggak cukupin prepaid. Apa itu kamu? Prepaid. Oh, prepaid. Ya. Jadi apa itu kamu sebutnya? Prepaid. Kalau di Indonesia bukan prepaid. Ya, benarin. Prepaid.
Taufik. Jadi sana di sangat banget sekali kicu ya kicu. Apa? Kicu-kicu di sana tuh. Kicu, bukan ya. Kicu. Yeah. Ya, Taufik, sebelum kami memutuskan panggilan ini, Vic, apa kata kamu beli nasihat kepada mereka, orang-orang di Malaysia dan juga orang-orang di Indonesia berkenaan dengan Batmantun? Apa? Batmantun? Ya, 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 ya. Waduh, kamu udah peket ya cakap Indonesianya. Ya, udah biasa kesana. Oke, kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya pemain Batmantun. Negara kamu ya, Cijan ya. Ya, 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 negara saya. Kepada gasoline, apa namanya tuh tadi? Bukan gasoline. Habis. Itu gas dalam kereta itu. Roslin. Roslin. Makanya belajar rajin, sungguh-sungguh. Jangan jadi macam saya. Kenapa, In? Saya sekarang jual tempe. Jual tempe teguknya. Ya, jadi pokoknya harus ditebang lalu tumbang ya kan? Kalau enggak tebang, enggak tumbang. Jadi waduh, kirim salam aja sama yang ada di sana deh. Oke, insya Allah. Assalamualaikum Rosli, Rosli Mbak Taufik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, teruknya. Oke, itu dia panggilan kita daripada Indonesia. Live. Ya, yeah. Bukan senang kita nak buat macam ni. Line clear, cantik. Aku hujung-hujung deh. Oh, sampai? Sampai. Dahsyat betul lah. Tangan aku dah nak ni. Jadi macam mana perasaan abang bila dapat bercakap dengan Taufik, Lindan? Wih, dahsyat. Dahsyat. Memang. Terharu juga ada je. Terharu. Jadi itulah dia sebersikit komen daripada Roslin dan juga nasihat-nasihatnya. Ya. Yeah. Jadi macam biasa kita belanja dia orang minum kopi. Yes. Kita berehat seketika. Roslin Hashim. Selamat kembali, terima kasih kerana anda masih setia bersama Jong Zan. Yeah. Okey. Kau perasan tak apa yang kau perasan? Apa dia? Masih lagi tak berhenti tepukan untuk suami. Suhaimi. Yeah. Yeah. Masih lagi tak berhenti. Tak berhenti. Tadi, kalau sepatutnya kita suruh dia sambung wayar kat belakang. Aku ingatlah. Tapi tak boleh, siapa nak timbang. Ya, tak boleh juga. Tapi kalau sambil timbang boleh tak? Boleh nanti. Macam tu. Lain. Bola jadi laju. Okey, Zan. Aku nak tanya tentang permainan bola. Uh-huh. Adakah kaki kau okey untuk bermain bola? Ataupun kaki kau bangku? Apa yang elah pula ni? Tak tahu. Sebab aku kalau main bola okey je. Kalau kau pula macam mana? Aku memang pro. Kau jangan tanya akulah. Aku Ronaldinho macam ni aku. Apa? Macam ni. Apa tu? Salam, macam tu. Kau tahu tak aku? Dengan Ronaldinho? Tak kenal. Yes! Tak apa. Sebelum tu kita tengok dulu. Sahabat baik Ronaldinho. Dia ni? Yes! Tengok. Hai kawan-kawan. Boleh saya main jari sekali? Boleh main ni? Boleh lah. Taklah pandai sangat. Boleh lah tapi. Okey. Ha. Yelah. Wey. Tadi kau nak main sangat kan? Saya saja je tangkap. Nak tendang tapi niat tangkap dah ada dah. Eh, kau macam ni. Kau ni memang dasar kaki bangku. Sorry bang. Baik bola aku. Dasar kaki bangku. Baju ke mana? Dah, belah. Besok kau datang lagi, weh. Eh, bang. Cakap nak join sekali. Kau apa hal? Enak gimana tu, bang? Alah. Bang! Itulah dia, sahabat baik Ronaldinho. Dia banyak menasihati Ronaldinho. Oh, bukan main sekali. Dia penasihat. Penasihat. Itulah dia sebenarnya. Jadi Johan, kalau nak komen pasal bola, kalau nak tanya pasal bola, kau rasa kau tak patut tanya aku dan aku tak patut tanya kau. Kita sepatutnya tanya orang yang betul-betul berpengalaman. Dan pakar. Yes! Siapakah dia?
budak-budak pegang baby. Uh-uh. Tepukan untuk Shelby! Yeah. Sekali lagi kita beri tepukan kemuruh untuk Shelby. 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 Kita nak panggil Shelby? Shelby. Okay. Sebelum you orang start dulu, saya nak, bila saya datang tadi, saya tengok awak berdua ni mirip seorang pemain bola sepak yang terkemuka. Yes. Dia macam siapa, Shelby? Zizan macam Carlos Tevez. Carlos Tevez! Beri tepuk untuk Carlos Tevez! Saya tak payah cakap lah, saya tahu Ronaldinho. Johan pula macam Carlos Tevez lepas luruskan rambut. Macam kau jugalah. Sama lah kita. Tapi masalah hidung aku lain dengan hidung kau. Ayah ini tak lurus lagi? Tak luruskan hidung ya. Okay. Alright. Jadi soalan pertama untuk Shelby. Yes. Kau tanya, aku tanya. Kau lah. Aku takut aku tanya jadi kontroversi pula. Tak. Yang dia cakap yang tak kontroversi lah. Cakap yang secara tak cara biasalah biasa kita dah, bagi. Biasa. Okay, Shelby. Takut dia makan okay, terasa hati pula. Shelby Tanya je. Shelby sehat? Okay, soalan seterusnya. Tak jawab lagi. Sihat. Soalan seterusnya. Awak tak nak jawab. Sejak bila you play off the ball? Bila you start join bola sepak ni? Start main bola. Oh, can't remember. I'm too old to remember now. Tak ingat lah, dah terlampau berusia. So bila dah berusia, banyak sangat masa kecil tu banyak sangat menanduk bola. Menanduk bola. Jadi sekarang ni dah orang kata apa? Yang kawan saya tu apa? Alzheimer. Alzheimer. Yeah. So I forget. I have. No. Alzheimer. No memory. So jangan banyak menanduk bola. Adakah itu fakta ataupun Auta. Dua-dua ujung dia ada ta. Alif bata, insyaAllah. Okay, jadi saya nak tanya apa what do you feel when you have play for which cakap Melayu. Boleh. Okay, jadi apa perasaan awak bila dapat bermain dengan macam Santok Singh, player-player negara? Yes. Yang kita yang dulu-dulu tu. Siapa lagi? Moktada Hari, Sochin An, Arimugan. Dan ramai lagi. Dan ramai lagi tu yang paling saya masuk. Memang tercapailah cita-cita. Yeah, masa kecil, masa melihat mereka beraksi dan cita-cita saya nak beraksi bersama dengan mereka dan tercapai cita-cita. Okey, pengalaman manis you bersama diorang? Pengalaman saya apabila berada dalam kem latihan bola sepak bersama mereka, ya, rasa macam terpegun juga. Teruna lah, segan, rasa teruja. Teruja, sorry. Dan mereka banyak memberi nasihat kepada saya. So masa dia cakap kalau keluar malam daripada camp, hilangkan diri belah malam, biar pandai-pandai jangan kena tangkap. Dia ajar benda-benda. Nasihat. Tak ajar dia, tak dia orang tak ajar. Nasihat. Dia menasihati kita. Kalau ajar bukan rotan. Jadi so kalau nak buat sesuatu yang luar daripada disiplin bola sepak, Be smart. Play smart, be smart. Okay, jadi sebenarnya kami sempat menemu ramah dengan beberapa orang sebelum kami datang ke studio ni tadi. Ya. Dan kami apa yang kami dapati semuanya kami tanya berkenaan dengan pasukan bola sepak Malaysia. Okay. Tapi kebanyakannya yang jawab tak apalah tengok sendiri jelah. Sinilah jawab. Ya.
pasukan Malaysia. Tentang bola sepak Malaysia. Bola sepak Malaysia. Which group ah? Ada lagi ya? Itu dia Sebi. Jadi kebanyakannya mereka begitulah. Apa pendapat Shabby sendiri? Saya rasa lebih baik kita tanya dia sendiri. Abang Shabby yang berhak menjawab soalan ini. Apa pendapat Abang Shabby tentang pasukan bola sepak Malaysia? Bola sepak Malaysia. What do you think of the team of the year? Kita perlukan masa Abang Shabby. Oh, Sound of Silence. Yes, I know. Yes. Cuba letak dekat letak dekat hati mungkin. Suara hati. Sama je. apa komen you, Shabby? Yes, kita masa dah tamat. Nampaknya tepukan untuk Shabby. Itulah jawapannya. Wow. Bagus. Semangat. Yes, Shabby. Jadi sebenarnya yang ini aku sedih sikit lah. Shabby, I just wanna ask you from the bottom of my heart. Amboi. English eh? Aku sedih. Sabar. Yang malam tu yang kau cerita kat aku masa kita nak tidur tu. Pengalaman kau tu. Pasal apa Shabby? Football is very emotional. Yes, I think so. Yes. Okay, jadi Shabby, ini berkenaan dengan you. Saya rasa inilah masanya dan inilah ketikanya yang kita perlu luahkan. Silakan. Shabby, you ingat lagi tak I? Yes. Ingat ni, tak ni? Ni, muka ni. Yes. Yes. Yes, dia jawab. Ya, kita main bola sama-sama. Aku pernah main bola dengan Shabby sama-sama. Sabar, Johan. Okay. Dekat England. All England. Okay. Shabby. Di perasan. Tentang-tentang I dah jadi superstar, baru nak datang ke I balik. John Barnes. Yes? John Barnes. Nama pun sebut salah. Apa pokok tumbang pula? John Barnes. James Barnes. Tengok macam. You ingat tak? You pasti tak you ingat dia ni? Shabby. Tak payah nak cakap. Kejap lagi. Main left. Left outside. Left pun dah salah dah. I'm a keeper lah. Shabby, you salah Shabby. Johan. I ada sempat selamatkan. Lepas rumah nama aku. Banjir. Aku sempat selamatkan. Dia punya beberapa gambar, keping gambar aku sempat selamatkan. Zan. Yang kau dengan Shabby? Ya, itu pun nasib baik. Mana tunjukkan. Gambar tu dah laminate. Tak basah tau. Okay, tunjukkan mana. Waterproof. Kita tengok ni. Tunjukkan. Sabar Johan. Sabar, okay. Aku tak boleh. Nampak kau nampak tak dekat England? Dekat Shabby tu. Dia komplain sejuk-sejuk. Yes. Kita kat Bratislava. Yang ni nampak? Kita kat Singapore National Stadium. Dia tak perasan pasal aku kat belakang. Dekat depan. Itu dia. Yang ni Pesta Bola Merdeka. Yes. Final. Final. Game final kali tu. Pesta Bola Merdeka 86. Saya tanduk kena kepala awak. Ingat tak? Ini kat Nepal. Nepal. Hotel kat bergaduh, Nepal. Bergaduh, you tidur bawah, kat I tidur bawah. JP. Ya. Banyak memori. Yes. Sebab I pakai 1 gig. Oh, dia. Rem. Dia banyak tanduk bola tu yang banyak lupa. Ya juga. Nampak tak? Kau sempat simpan gambar beberapa keping gambar itu dia. Gambar Shabby dan juga Johan ya. Aku tak nak sedih malam ni. Sabar, Johan. Kau je lah tanya. Aku tak boleh. Johan, sabar je. Kau tak boleh macam ni. Please. Okay, baiklah. What? Baiklah. Okay, kau sayang tak? Sayang. Okay, kita teruskan tanya Shabby lagi.
Teruskan. Okey, manjanya. Minta maaf Abang Syabie, terlalu emosional Abang Syabie. Yeah. Football is emotional. Yes. Emotional game. Pemain bola yang you minat? Nah. Oh. Apa ciri-cirinya? Yes. Kalau dari segi fizikal, yes, nak macam Moktadah Hari. Oh, Moktadah. Arwah Moktadah Hari. Okay. Yes. Yep, physical. Physical. Yep. Secara skill? Bicycle dia. Skills. Maradona. Maradona. Sebab dia mara ke depan, dia tak ke belakang. Mm-hmm. Yep. Disiplin. Disiplin macam Zainal Abidin Hasan. Oh. Dah nak tepat dah tu. Dah nak tepat dah. Okay. Stamina dia macam mana? Boleh bertahan berapa minggu? Stamina macam tahan lama eh. Yeah, stamina lama. Kerbau macam sekawan. Anita Sarawak. Oh, dahsyat. Aku rasa apa yang kita pilih petang tadi adalah tepat orangnya, Johan. Kita ada yang apa yang Syabie nak tu tadi? Syabie nak tadi tu dengan dia punya skill, ketahanan dia, stamina dia. Dengan fizikal dia. Yes. Dengan intelligence dia. Yes. Ya. Kita orang dah buat apa ni, uji bakat. Ya, uji bakat tentang bola sepak ni. Jadi apa yang kami pilih adalah seperti berikut. Orang yang you nak. You nak. Mungkin. Kita tengok. Inilah orangnya. Perfect footballer. Perfect. Yes. Perfect. Kita tengok. Yep. Dan sinilah orangnya. Betul tak Syabie? Inilah orangnya. Ya. Dua hari. Seorang dah ada. Kita perlu 10 orang lagi. Oh, 9 orang lagi. 9 macam 9. Tu. Jadi cukup 10 kerana penjaga gol ni berlainan sikit. Oh, kenapa Syabie? Apa because goalkeeper ni dia unique sikit. Maksud you? Kadang ada yang pandai terbang, tak pandai tangkap bola. Yes. Ada yang boleh tangkap bola, tak pandai terbang. Mm-hmm. Oh, so football apa ni, goalkeepers ni unique sikit. So dalam pengalaman saya, saya ada apa calon untuk penjaga gol. One of the best goalkeepers yang saya pernah beraksi bersama. Oh. Yes. Okay. Siapakah dia? Hans Isaac. Oh. Very good goalkeeper. Okay, beri tepuk tangan untuk Hans Isaac yang tengah boleh tengok kau tengah ni. Mungkin dia tengah tengok kita ni. Betul. Hans Isaac ya? Yes, Hans Isaac. Tapi Hans Isaac kalau you nak tahu, I pernah sepak bola, dia tak tangkap, dia tepis je. Seminggu makan nasi tangki. Oh, dahsyat. Yes. Versatile. Pasal dulu dia pasal tayar, rumah dulu. Dia memang so footballer macam tu. Dia kena versatile. Kaki kiri boleh, kaki kanan boleh pakai. Yes. Tangan kiri pun boleh swap, tangan kanan boleh swap. Jadi Syabie, apa nasihat you ataupun ucapan you untuk pemain-pemain bola sepak Malaysia? Yang baru yang nak mungkin dunia kalau dia orang dengar dan dia orang faham bahasa Melayu. Silakan. Sesiapalah yang ingin main bola sepak di negara kita, di Malaysia, nak jadi pemain bola sepak atau bercita-cita nak jadi pemain bola sepak, tukar bidang. Jangan main bola sepak. Maksudnya? Kenapa tak di main sukan lain lah. Kenapa tak tak? Badminton, bowling, kita terror apa? Habis world class, squash. So pergilah main sukan yang apa yang kita famous. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tepukan yang gemuruh untuk Syabie. Okay. Yes. Terima kasih Abang Syabie. I love you so much. I love you so strong. Yeah. I love me too. I love me too. Jadi apa-apa pun, macam biasa kita belanja dia orang minum kopi. Kita berehat seketika. Yeah. Aku tak boleh lah. Kenapa kau tak boleh? Aku tak boleh dengan bunyi jet. Dia macam lemah nak mulai je.
ke pasar beli bijan. Tua dariku harap sabar menunggu kepulanganmu, aku tunggu. Bukan maksud untuk mendiam, tiada niat menyimpan dendam, hakikatnya rindu. Hey, hey. Hey. Okey, hey, tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk Ujang. Jadi okay. Tanya sikit. Nak suruh aku perform ni. Tanya sikit. Tu nak tanya dulu. Aku ingat dia hujan. Rupanya ribut. Aku gurur. Gurur. Tengok hidung lah. Oh, ya tak? Ya juga. Okay. Okay, no, no, no. No, ya, no. Saya. Sebagai ketua kumpulan ke apa? Ketua kampung dia, ketua kumpulan. Ah, ni ketua menteri kuat kan? Okay, okay. Oh, no. Saya nak tanya, no. Soalan biasa. Biasa. Kau tanya. Sihat. Alhamdulillah. Ah, okay. Jadi, no nak sampaikan lagu apa malam ni, no? Hari ni kita main lagu single terbaru daripada Hujan. Ya. Yeah. Masih belum kahwin ya, single lah. Mana? Masih belum kahwin? Single lah. Single lah. Kahwin. Yeah. Confused aku. Single lagu single ke aku single? Okey. Lagu single. Jadi nampaknya kat sini kita tengok orang semua tak sabar, betul tak semua? Anda nak dengar lagu baru Hujan tak? Ya. Yeah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, beri tepuk tangan kemurah untuk Hujan. Bapaknya mahukannya jadi seorang askar, bukan cita-citanya, bukan impiannya. Dia terlalu muda untuk tinggalkan keluarga bila tiba masanya, rindu mulai terasa. Bekerja mau hati, hatinya sendiri. Persoalannya kini sampai bila mampu ku bertahan. Mampukah ku bertahan? Wow. Oh, oh. Nampak ketaragah dilema di wajahku. Oh, oh. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Nampak ketaragah dilema di wajah. Oh, oh. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Beginikah selalunya cinta diakhiri sengsara setelah dicurahkan semua. Cuba ku dalami sampai termimpi-mimpi, namun apa yang ku jumpa semuanya sama. Bekerja mau hati, hatinya sendiri. Persoalannya kini sampai bila mampu ku bertahan. Mampukah ku bertahan? Wow. Nampak ketaragah dilema di wajahku. Oh, oh. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Oh, oh. Nampak ketaragah dilema di wajahku. Oh, oh. Di luarnya tenang tapi semua AJ. Semua dugaannya. Wow. Yo. Wow, wow. Nampak ketaragah dilema di wajahku. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Wow, wow. Nampak ketaragah dilema di wajahku. Wow, wow. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja tahu. Wow, wow. Nampak ketaragah dilema di wajahku. Wow, wow. Di luarnya tenang tapi Tuhan saja. Yeah.
tuan-tuan dan puan-puan. Tepukan untuk Hujan dan juga Suhaimi. Alright. Jadi jumpa lagi minggu hadapan dalam hari dan waktu dan yang sama dalam Jom.